Pemirsa, Selasa sore, anggota DPRD Kabupaten Batanghari bernama Hartono terlibat laka lantas dengan mobil tronton CPO. Akibatnya, mobil yang dikendarai Hartono remuk dan politisi Partai Golkar tersebut tewas di lokasi kejadian. Laka lantas kembali menelan korban jiwa yang dialami anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Kecelakaan terjadi di ruas jalan lintas Jalan Gajah Mada, Kelurahan Rengas Condong, RT 09, Kecamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari. Laka lantas mobil yang dikendarai anggota DPRD Batanghari berjenis Pajero berwarna putih dengan nomor polisi PH140GA bersama truk tangki CPO PH8097ZU yang sedang terparkir di bahu jalan sebelah kiri. Berdasarkan rilis Satlantas Polres Batanghari, akibat laka lantas tersebut, pengemudi Pajero Sport yang dikendarai Hartono, anggota DPRD Batanghari fraksi Golkar, tewas seketika saat akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Pulian. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat laka lantas diamankan di Satlantas Mapolres Batanghari. Sementara sayangnya ketegasan Satlantas Polres Batanghari masih diragukan karena masih banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan tidak ditindak tegas oleh petugas, sehingga berakibat fatal dengan kejadian tersebut. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.